Lihat ya guys ya, ini banyak banget cabenya, aku suap nih. Guys, tadi aku cari-cari makanan, terus aku nemu makanan yang unik loh, yaitu ayam geprek. Tapi pakai sambal seblak. Sumpah aku baru denger sih ayam geprek tapi pakai sambal seblak. Kalian tahu nggak? Yuk daripada penasaran, mari kita cobain. Oke guys, emang sih tadi aku minta itu sambalnya dipisah dan ternyata beneran dipisah kayak gini. Ini harganya 12 ribuan satunya ya. Dari wanginya sih iya emang kayak ada wangi cingur-cingur seblaknya gitu, tapi sedikit doang wanginya. Tapi nggak tahu ya rasanya. Dikit banget ya guys sausnya. Oke guys, ini karena udah aku tuangin nih kayak gini penampakannya. Terus ini satunya lagi nggak muat di piringnya, jadi ya udah nanti aja ya. Cabenya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gak kerasa seblaknya. Guys, cabenya banyak banget ya. Gak pedes. Padahal tadi aku udah pesen level paling pedes. Terus ini rasanya tuh bukan rasa seblak. Padahal di judulnya sambal seblak. BTW guys, ayam geprek di tempat kalian harganya berapaan sih? Lihat ya guys ya, ini banyak banget cabenya, aku suap nih. Ini suapan terakhir ya guys. BTW selanjutnya makan apa lagi ya? Komen.